menanyakan gurem itu sejenis hewan apa ya, Mas, kira-kira? Biasanya muncul itu di dekat. Akan menanyakan gurem itu hewan apa, Mas, kira-kira? Gurem. Ya. Gurem itu Gurem itu apa kira-kira? Itu hewan yang paling kecil. Kalau malam itu akan tidur itu susah. Oh, iya ya. Pokoknya semua itu iya. Oh, sama ini lagi. Oke guys lur, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya guys lur. Jumpa lagi bersama saya di channel Kampret CK. Oke, di video saya kali ini mau trik atau cara membasmi gurem ya guys lur. Oke, sebelumnya kita membuat kopi dulu biar mantap ya. Oke, simak terus videonya. Oke guys lor, kita akan menanggapi anu ya guys lor, orang di sini gurem itu hewan apa? Oke. Simak terus videonya. Oke guys lor. Gurem itu seperti aneh. Oke guys lor, kita akan menanggapi orang yang di sini ya, gurem itu apa? Nah, oke, Mas. Halo. Oke, siapa namanya, Mas? Oh, nama saya Sarnu. Mantap. Oh, Sarnu ya. Oh iya. Saya akan menanyakan gurem itu hewan apa, Mas, kira-kira? Gurem. Iya. Gurem itu apa ya yang ngarani? Kurma ayam. Hewan apa itu maksudnya? Biasanya hewan kecil. Gurem. Iya. Enggak tahu ya. Ya sejenis tumo. Ya. Sejenis tumo. Tapi ini beda lagi ya sama kutunya ayam ya. Oh. Beda-beda. Oh iya iya ya. Oke oke, terima kasih ya. Oh, ini membawa apa ini? Bawa anu, Mas. Selai. Oke, ini apa, Mas? Namanya gurem itu. Kamu enggak tahu. Gurem itu. Sama ayam. Sama. Sama ayam ya. Oke. Mantap. Terima kasih. Apakah namanya? Oh ya, Pak. Ini Abang mau menanyakan gurem itu sejenis hewan apa ya, Pak, kira-kira? Biasanya muncul itu di dekat apa, biasanya itu ayam-ayam itu, kandang ayam banyak gurumnya. Iya. Yang biasanya hewan kecil itu yang meresahkan. Iya. Apa kira-kira? Itu hewan yang paling kecil apa ya, tumone ayam itu. Ya, tumonya ayam. Iya, tumo. Oh ya ya, jadi katanya tumonya ayam besar ya. Oke. Nah. Tapi itu kalau tidak diberantas itu bisa-bisa ayam itu menjadi kurus. Oh. Yeah. Oh, karena dicocepi getihnya. Oh iya, iya. Oh, iya, iya. Nah, anu. Dan katanya orang-orang itu bisa meresahkan karena gremjeng biasanya turun dung-dukan itu sangat renyuh. Oh iya, renyuh. Oh, bisa, iya. Kalau malam itu akan tidur itu susah. Oh iya ya. Pokoknya jadi semua itu iya. Nah, oh, sama iya. Ini lagi. Oh ya. Iya. Iya. Pokoknya susah sekali. Oke. Iya. Oh, jadi seperti iya. Itu ya. Iya. Nah, oke guys lur. Iya. Jadi tanggapannya itu ya, gurem itu hewan yang meresahkan ya. Oke guys lur, simak terus videonya. Oke guys lur, jadi seperti itulah tanggapannya ya. Nah, oke guys lur, jadi gurem itu adalah kutunya ayam ya guys lur. Nah, kutunya ayam yang biasanya itu renyuh guys lur. Bisa apa ya? Gerembiang orang itu sampai renyuh, sampai dung-dukan itu. Ya, rencem sekali guys lur ya. Oke. Jadi kalian mau tahu ya gurem itu seperti apa? Oke, langsung saja kita mencari gurem ya. Biasanya ditempelkan kayak gini sudah lucu-lucu seperti itu guys. Nah ini guys lur, nah ini kecil-kecil ini ya. Nah itu. Nah kecil sekali hewannya. Oke, langsung saja simak videonya.
Oke guys lur, jadi nanti penyemprotan hewan yang dinamakan gurun tadi sudah siap ya guys lur. Oke, sekarang kita ngopi dulu. Jangan lupa ngopi ya guys lur, seperti biasa ngopi dulu. Oke. Ah, mantap guys. Mantap. Jadi begitulah guys lur, apa mengatasi hama gurun tadi ya. Oke. Jangan lupa kalian untuk tekan tombol like, comment, subscribe, and share. Oke guys lur, semoga bermanfaat. Dan yang tidak bermanfaat jangan dipakai ya. Oke, mungkin cukup sekian video dari saya. Yang saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.